Informasi pertama pemirsa, harga bawang merah di Pasar Tangguh Rajo Ilir kembali naik di harga Rp50.000 per kilonya. Di mana sebelumnya harga bawang merah sempat di harga Rp30.000 per kilonya. Harga bawang merah di Pasar Tangguh Rajo Ilir kembali naik. Bahkan selain mahal, pasokan bawang merah juga sedikit di tingkat pedagang. Salah satu pedagang di Pasar Tangguh Rajo Ilir, Yanto, membenarkan bahwa hingga saat ini harga bawang putih kian mahal di tingkat pedagang, dan ini telah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa untuk stok bawang merah asal Jawa tidak ada yang dijual pedagang. Sebab selain pasokan bawang merah dari Jawa tidak tersedia, harganya pun kini cenderung mahal. Rata-rata saat ini para pedagang di Pasar Tangguh Rajo Ilir menjual bawang merah asal Padang dan Kerinci yang saat ini dijual di harga Rp50.000 per kilonya. Di mana sebelumnya bawang merah hanya berkisar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilonya. Imbas dari harga bawang merah mahal ini, para pedagang di Pasar Tangguh Rajo Ilir tidak berani menstok bawang merah karena dikhawatirkan akan merugi. Rp50.000 sekitar. Itu agak naik apa sebenarnya, Bang? Naik lah. Sebelumnya cuma berapa? Sebelumnya 32. 32 ya. Berarti ini cukup naik lah ya, Bang, agak mahal ya. Cukup berarti naik. Baru tahun ini agak mahalnya nih. Iya. Kalau kayak bawang putih, Bang? Standar lah 38. Kalau kayak jenis-jenis sapu nih, selain bawang tuh maksudnya gula putih. Gula putih berapa? Orang gula kosong. Kosong ya. Ada yang bilang 19.000, 18.000 sekilo. Bang, kalau mungkin untuk bawang lah, jenis-jenis bawang mungkin memang pasokan sedikit atau memang barang enggak ada, Bang? Kalau pasokan dikit barang. Berarti sejak berapa hari kalau kita naik? Sejak habis lebaran. Lebaran ya. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan Gira. Imbas mahalnya harga bawang merah, ia pun selaku pedagang tidak mampu berbuat banyak. Sebab kebutuhan bahan pokok yang kerap diburu masyarakat kerap turun naik. Berapa deh? 50. Sebelumnya berapa deh biasanya? Sebelumnya 35, 40. Kadang di bawah 30 juga. Bawah 30. Kalau kayak bawang putih? Bawang putih 36. Kalau kayak cabe, ngeceran 40. Kayak cabe rawit merah, cabe rawit biasa itu berapa? Cabe rawit biasa murah 30.000. 30 ya. Bencong. Kalau cabe rawit yang cabe rawit merah itu 45. 45. Berarti bawang merah lah agak ini dikit. Bawang merah yang untuk tinggi. Cabe hari ini mulai naik. Ya, 45. 45 cabe ya. Berarti untuk jenis-jenis sayur enggak lah ya? Enggak, standar semua ya. Oke, ini kalau kayak bawang ini memang pasokan enggak ada? Pasokan enggak ada, memang entah lah, memang kurang masuk. Pasokan enggak ada. Jadi mahal ya? Mahal. Itu enggak berani juga nyetok banyak ya, enggak kalau mahal ya. Surya Kurniawan, JTV, melaporkan.